Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di YTH Kelana. Dan hari ini aku mau tutorialin. Nah, di depan ini ada gas. Ini tuh gas sikuk ya. Kalau yang biasanya sering emping, kalau biasanya yang sering masak-masak. Proses dulu bongkar rak regulatornya. Nah, sampai sini regulatornya udah kebuka ya teman-teman, dan udah kelihatan ini tuh semacam karet pengaman. Nah, nanti ini kita buang, bongkar aja, cabut dedel. Nah, seperti ini juga ada semacam penggapit. Nah, ini nanti kita ambil yang bagian sini aja ya. Ini nanti kita buang sesuai urutan ini. Nah, nanti kita ambil jalur dalamnya aja. Ini tuh pengaman ya, ini kalau sampai ada tekanan berlebihan dia akan menutup, angkat seperti ini ya teman-teman, angkat seperti ini. Nah, karena kita fungsinya buat refill, jadi pengaman kita buang, nanti liquidnya bisa turun dengan mudah. Jadi kadang ada yang nggak terlalu paham. Di sini ada lakernya juga ya teman-teman, ini harus kita buang juga. Oke, next. Nah, sekarang kita udah selesai mangkas ya teman-teman. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Kita tadi potong dari titik ke sini itu sekitar 2 cm. Kita potong plus. Nah, ini nanti selangnya masuk ke sini, kemudian kita klem dari sini. Nah, ini nanti kita isi dempul ya. Nanti biar bodinya agak enak dipandang. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini pun bisa dipakai, tapi lebih nyaman kalau ada isi dempul di sini, nanti biar genggamannya nyaman. Oke, next.
Baik teman-teman, ini adalah setelah kita proses jempol dan kemudian kita haluskan agar nantinya bisa biar lebih enak dipandang ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini adalah setelah kita haluskan ya teman-teman, jadi lebih solid, jadi dipegang itu nyaman ya. Oke. Nah, sekarang kita memperbaiki masalah bagian puntiran. Nah, di sini aku pakai ini. Ini tuh gantungan kunci ya. Nanti kita lubangin aja bagian sini, terus kita selesepin. Oke, next. Nah, ini udah posisi berlubang seperti ini. Sekarang kita masukin aja gantungan kuncinya. Seperti ini. Nah, ini udah nyaman ya kalau saat mau muter. Oke, next. Oh ya, sebelumnya kemarin sorry, sebenarnya ada satu bahan lagi yang belum aku cantumin. Ini tuh selang ya, nanti selangnya masuknya di sebelah sini seperti ini. Sekarang kita pasang aja klem kemarin. Jadi yang bagus itu sebenarnya selang yang ada di motor itu ya teman-teman, yang di karbu itu, dia itu bedanya tahan dingin. Tapi kan aku dapatnya selang yang kayak gini, tapi nggak apa-apa. Ini klemnya aku masukin dua ya seperti ini. Terus kita masukin, terus kita kencengin. Dan satunya posisinya begini biar lebih aman, karena liquid itu dingin teman-teman, kalau sampai kena kulit itu bisa melepuh ya, tapi nggak melepuh panas, tapi melepuhnya melepuh kedinginan. Aku sering sekali kena liquidnya, pokoknya perih rasanya itu. Kita kencengin. Oke, udah cukup kencang teman-teman. Nah, sekarang kita pasang bagian ujungnya, kita lepas. Nah, untuk posisi panjang selangnya ini juga menentukan sekali ya teman-teman. Dalam pengisian satu tabung 3 kilo itu, kalau kita semakin panjang selangnya itu, saat mengisi selesai terus kita pindah ke tabung ataupun setelah itu melepas isi ulangnya, itu pengaruhnya di sini teman-teman. Semakin panjang kabel kalian, jadi pembuangannya semakin banyak ya. Semakin pendek selang kalian yang pakai, berarti pembuangannya semakin kecil. Jadi dalam satu kali pengisian tabung 3 kilo bisa jadi beberapa kaleng misalkan ya, itu kalau selangnya panjang dan pendek itu bisa pengaruh sekali. Jadi di sini aku perpendek aja biar lebih irit. Seperti ini aku potong. Kita masukin, jangan lupa klemnya. Nah, ini udah masuk ya. Kita masukin aja lagi. Jadi kalau pakai kayak gini tuh dia bisa dua fungsi ya teman-teman. Kalian bisa pakai buat ngisi dan bisa buat kalian kerja nantinya. Ya kadang kalau di toko online juga ada sih, tapi harganya juga lumayan mahal. Karena di sini dasarnya aku pakai barang yang ada di sekitar ya. Kita kencengin, kita kencengin. Sampai sini udah selesai, tinggal kalau mau di finishing ini bisa aja dicat ya teman-teman. Tapi ini sudah cukup lo lebih untuk bisa dipakai, karena bagian sini tuh tajam ya, kalau nggak ditutup pakai dempul itu bisa melukai tangan. Oke, sekarang kita coba praktekin. Di sini aku ada LPG 3 kilo dan kita pasang alatnya seperti ini. Ini kadang kalau kalian masang bagian regulator ini ke tabung, kalau kadang masih ngobos, kalian bisa ganti aja karetnya atau kalian tambahkan karet gilang bagian sini. Dia biar bisa nekennya lebih maksimal. Nah, udah posisi kayak gini, kalian balik ya seperti ini. Nah, kita coba refill 1. Ini kosong ya. Walaupun ada sedikit. Ini dikeluarin dulu. Ini ya, ini kosong. Kosong plong. Kita masukkan ke adapternya. Seperti ini, kita kencangkan, kemudian kita buka ya, teman-teman. Transfer liquidnya udah berjalan ya. Dan sekarang kita coba lihat perjalanan cairannya. Nah, itu adalah cairan yang lewat. Nah, jadi yang namanya liquid itu kayak gini, dia tuh dingin sekali, jadi hati-hati kalau sampai kena tangan. Jadi kalau kalian lagi refill kayak gini, kalian harus jauh dari api ya teman-teman, karena rawan sekali tersambar api. Jadi harus memang posisi terbalik seperti ini, terus kita goyang-goyang juga gasnya.
Nah untuk takaran itu kalau aku pribadi sih aku main kocok-kocok ya, jadi kalau sampai dia nggak bisa dikocok, nggak ada udaranya, berarti dia udah full. Tapi sebenarnya itu ada takarannya sih. Nah takarannya itu ada di sini, dia takarannya 220 gram, jadi bisa ditimbang berat bersihnya. Kita sambil kocok-kocok. Ini waktu ngisinya juga tergantung juga ya teman-teman. Kalau gas kita masih penuh itu bisa aja cepat, dan dilihat juga kondisi tabung. Jadi kalau posisi mengisi kalian juga harus perhatikan tabungnya itu sehat atau enggak. Jadi pertama kali kadang ada yang bagian ujung sini dikasih oli dulu biar dia itu bisa klepnya bisa leluasa. Kalau udah terlalu lama nggak dipakai biasanya klepnya itu nggak mau kembali ya. Oke kita tunggu, aku coba tutup dulu terus aku cek kocok-kocok di luar. Nah ini baru setengah terisi, kita gebosin sedikit buat ngeluarin udaranya, terus kita pasang lagi, kita buka perlahan, dia akan masuk teman-teman. Oke ini kalau dia gerak kayak gini dia ngalir ya, tapi kalau dia cuman nyembeng aja di sini jadi dia nggak ngalir. Jadi ada istilah tekanannya itu sama, jadi harus dibuang salah satu. Nah kalau masih ngalir dia masuk. Ini kadang gasnya itu juga perlu dikocok ya biar mau turun. Ini kalau buat potensi bisnis juga bisa ya teman-teman, tapi paling nggak itu harus ada banyak sekali tabung kayak gini. Kalau isi ulang di luar sih sekitar antara 4.000 sampai 10.000. Nah itu bisa jadi alternatif sampingan usaha. Tapi kalau saya enggak cover tangani luru tok. Oke. Jadi kalau dia udah ngenep kayak gini dia keluarnya gampang ya liquidnya. Jadi kalau apalagi kalau gasnya masih ya, baru. Oke, ini udah padat sekali, kita tutup. Karena kita juga butuh gas kayak gini buat kerja dan buat masak juga kalau pastilah kita lagi di luar kota. Jadi kalau ngisi itu dia kedengeran seperti ini ya. Dia itu ada di bawah, di dalam kaleng ada semacam embusan. Ini kalau nyimak perjalanan liquid seperti ini ya teman-teman. Dia itu seperti itu cairan, tapi kalau dia kena udara luar dia bisa menjadi gas. Jadi kalau yang penasaran itu LPG isinya itu apa, ya ini isinya cairan kayak gini. Oke teman-teman, itu tadi adalah cara bagaimana cara mengonversi isi liquid dari tabung LPG ke tabung cook ya, dan sukses. Semoga bisa memberikan gambaran buat kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atau mungkin ada kisi-kisi yang mau ditambahin, silahkan kalian ketik ke kolom komentar. Oke, terima kasih dari saya, YTH Kelana. Mantap.